Hai, dengan saya Hendy. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas alur cerita film Jepang yang berjudul Museum. Museum merupakan film bergenre thriller yang disutradarai oleh Keiichi Otomo yang sudah berhasil mengangkat kisah Rurouni Kenshin menjadi salah satu film live action yang paling sukses. Film yang diangkat dari manga berjudul sama ini menceritakan tentang serangkaian kasus pembunuhan mengerikan yang hanya terjadi pada saat hujan di kota Tokyo. Sang pembunuh ini oleh polisi dijuluki manusia katak karena pada saat beraksi, ia selalu mengenakan topeng katak dan menyebut kasusnya sebagai hukuman alami. Kisah diawali di sebuah TKP pembunuhan yang sedang diguyur hujan deras. Detektif Hisashi Sawamura yang diperankan oleh Sun Oguri yang datang untuk menyelidiki kejadian menyapa junior sekaligus rekannya yang bernama Nishino, diperankan oleh Suhei Nomura. Seorang polisi memberitahu Sawamura kalau pelaku menggunakan anjing sebagai senjata pembunuhnya. Dari mulut anjing tersebut, Sawamura dapat melihat bekas darah gigitan korbannya. Sawamura memasuki terowongan dan bertemu dengan atasannya yang bernama Kozo Sekihata yang mengatakan kalau korban telah dibunuh hidup-hidup oleh anjing buas. Mayat diperkirakan sudah berada di terowongan selama satu hari dalam keadaan terikat rantai yang ditinggalkan bersama 3 ekor anjing buas yang kelaparan. Tidak ada petunjuk mengenai identitas korban di tubuhnya. Satu-satunya informasi yang didapat oleh Sawamura adalah ada seorang pria mengenakan jas hujan yang mondar-mandir di sekitar TKP. Tapi karena cuaca sedang hujan, mereka kesulitan mengetahui peristiwa di sekitar tempat kejadian. Setelah mendapat telepon, Sawamura dan rekannya Nishino pergi menuju pusat perlindungan hewan bernama Apollo. Dari muntahan anjing, para dokter menemukan selembar kertas bertuliskan hukuman menjadi makanan anjing. Adegan berpindah ke sebuah kamar seorang pria wibu sekaligus gamer bernama Sutsumi yang sedang bermain game. Ia tinggal bersama ibunya yang sedang keluar untuk pergi bekerja. Saat ia kembali ke kamarnya, bel rumahnya berbunyi. Karena merasa kesal, Sutsumi berniat menghampiri orang yang menekan bel. Tapi saat melihat pintu, orang di luar berusaha memaksa membuka pintu. Melihat pintu yang terbuka, Sutsumi berlari ke dapur untuk mengambil pisau. Saat berbalik, tidak ada seorang pun yang terlihat masuk. Sutsumi merasa lega. Tapi sesaat kemudian, ia berpikir kalau tidak mungkin jika orang itu bersembunyi di balik pintu kamarnya. Ketika ia mengintip ke balik pintu kamar, benar saja si Frogman sudah berdiri di sana dan langsung menyetrum Sutsumi. Hujan deras membasahi suatu gedung pabrik yang kosong. Sutsumi tersadar dalam keadaan tubuhnya terisolasi di sebuah kursi kayu. Frogman di hadapannya mengatakan kalau Sutsumi bersalah karena kegiatannya hanya makan tidur sepanjang hari di kamar dan tidak pernah membantu ibunya yang harus bekerja keras setelah kematian ayahnya. Karena itu, Frogman ingin memberi hukuman yang sesuai pada Sutsumi atas penderitaan ibunya. Si Frogman mengatakan kalau ia akan mengembalikan tubuh Sutsumi saat baru dilahirkan. Ia mengambil gergaji kecilnya dan langsung memotong wajah Sutsumi. Keesokannya, sepasang kekasih berjalan bersama menuju gedung pabrik kosong. Si cowok mengajak ceweknya untuk mantap-mantap di tempat itu, walau si cewek inginnya pergi ke hotel. Tapi karena si cowok tidak punya uang dan udah nggak tahan lagi, ya mau tidak mau si cewek harus menuruti hasrat pacarnya itu. Ketika si cowok membuka celananya, tiba-tiba si cewek malah berteriak histeris setelah melihat sesuatu yang mengerikan di tempat itu. Detektif Sawamura yang datang untuk menyelidiki kasus itu menemukan mayat Sutsumi beserta senjata gergaji dan sebuah catatan bertuliskan untuk penderitaan ibu yang sengaja ditinggalkan oleh pelaku. Potongan tubuh Sutsumi diletakkan di sebuah timbangan yang menunjukkan berat badan Sutsumi saat lahir. Detektif Sawamura menyimpulkan bahwa Sutsumi diamputasi seperti berat badannya saat dia lahir, sehingga dia dihukum karena penderitaan ibunya. Ketika Sawamura meminta tolong diambilkan air, seorang pria di hadapannya menawarkannya untuk menuangkan air. Sawamura justru melihat jempol kiri pria itu terluka dan dibalut plester. Setelah itu, Sawamura mencoba memperagakan pada Nishino bagaimana pelaku memotong wajah korbannya. Apa yang akan dilakukan korban jika pelaku mengikat tangan dan kakinya sambil mengiris pipinya secara maju mundur yang akan menyebabkan sakit yang sangat. Sambil membayangkannya, Nishino menjawab kalau ia akan menggigit jari pelaku. Seketika Sawamura mengingat jempol orang yang menuangkan air untuknya. Namun saat menoleh, orang tersebut sudah tidak ada di tempat duduknya tadi. Sawamura berpikir, apakah hanya kebetulan atau orang itu memang sengaja mendekatinya.
Mishino yang baru tiba membawa informasi bahwa antara kedua korban memiliki suatu kesamaan, bahwa 3 tahun yang lalu mereka menjadi juri persidangan pada suatu kasus pembunuhan yang bernama Kristal. Mendengar itu, raut wajah Sawamura berubah menjadi cemas. Ia mengatakan kalau istrinya juga menjadi salah satu juri di kasus pembunuhan Kristal itu. Namun Sawamura tidak dapat menghubungi istrinya dan tidak mengetahui keberadaannya. Pembunuhan Kristal merupakan kasus dengan terdakwa bernama Shigeru yang bekerja di sebuah perusahaan karet. Kasus ini menjadi perhatian besar media karena pelaku meletakkan tubuh korban di dalam cairan kristal dan membuatnya seperti boneka. Hasil akhir dari sidang adalah hukuman mati. Tapi saat terdakwa dibawa ke rumah sakit polisi untuk diperiksa kejiwaannya, Shigeru melakukan bunuh diri. Di rumah hakim Koizumi, istrinya didatangi oleh orang yang mengenakan jas hujan yang akan mengantar paket. Dari paket tersebut, putrinya melihat catatan hukuman memiliki cinta yang sama. Di tempat hiburan, selingkuhan hakim Koizumi juga mendapat paket yang sama. Tapi saat membukanya, ternyata berisi tubuh hakim Koizumi yang terbelah vertikal menjadi 2 bagian. Detektif Yamagata menemukan tubuh wanita yang merupakan hakim Seto Ayako telah tewas dalam keadaan beku dan tanpa mengenakan pakaian. Di dinding ada sebuah catatan bertuliskan hukuman kecantikan abadi. Polisi yang mendatangi rumah Shinya menemukannya telah tewas dengan banyak jarum yang dimasukkan ke dalam mulutnya. Seperti biasanya, pelaku meninggalkan catatan bertuliskan hukuman menelan 1000 jarum. Sawamura berencana pergi sendiri secara diam-diam untuk mencari istri dan anaknya. Dia pergi ke rumah sakit untuk bertemu dengan seorang perawat sahabat istrinya yang bernama Kayo Akiyama. Di tempat lain, 2 detektif pergi ke rumah Kayo untuk mencari istri Sawamura. Lalu seorang pria membuka pintu. Pria itu mengatakan kalau ia adalah pacar Kayo. Para detektif menjelaskan kalau mereka sedang mencari seorang wanita dan anak yang hilang karena baru-baru ini ia menghubungi Kayo. Pria itu berkata kalau Kayo sedang bekerja dan menyarankan para detektif untuk bertanya langsung pada Kayo di tempat kerjanya yang tak jauh dari sana. Kayo awalnya tidak ingin mengatakan apapun atas permintaan Haruka, tapi setelah dibujuk oleh Sawamura kalau Haruka sedang dalam bahaya, akhirnya Kayo mengatakan kalau Haruka dan Sota tinggal di rumahnya. Para detektif berkata kalau pacar Kayo sungguh keterlaluan karena tidak jujur pada mereka. Mendengar itu, Kayo merasa bingung karena sebenarnya ia tidak memiliki pacar. Ternyata yang menyamar sebagai pacar Kayo adalah si pelaku alias Frogman. Ia membius Haruka dan Sota lalu memasukkan tubuh mereka ke dalam box untuk dibawa pergi. Saat akan tiba di rumah Kayo, Sawamura melihat seorang supir yang mengenakan jas hujan. Sawamura meminta rekan detektifnya untuk memeriksa rumah Kayo. Sedangkan ia pergi mengejar orang yang mencurigakan itu. Sawamura mendapatkan informasi dari rekannya kalau ada catatan yang ditinggalkan pelaku di meja yang bertuliskan hukuman meninggalkan suami. Dengan emosi, Sawamura berusaha mengejar pelaku karena menurutnya istri dan anaknya ada di mobil tersebut. Dan di ujung jalan, pelaku berhasil mengecoh Sawamura dengan sengaja tiba-tiba melintas di depannya. Sawamura pun refleks menghindar karena tidak ingin mencelakai istri dan anaknya yang ada di dalam mobil pelaku. Si pelaku bukannya pergi malah datang menghampiri Sawamura. Pelaku turun dari mobilnya dan kemudian menggunakan truk untuk menabrak mobil Sawamura. Melihat ada kesempatan, Sawamura yang terluka keluar dari mobilnya untuk menyelamatkan diri. Sawamura memohon pada pelaku untuk membebaskan istri dan anaknya. Namun pelaku justru menendang Sawamura yang sudah tidak berdaya lagi dan meninggalkan Sawamura sendirian di tengah guyuran hujan. Di sebuah restoran, Sawamura meminta Nishino untuk datang membawa informasi mengenai Shigeru terdakwa pembunuhan Kristal. Sawamura menyimpulkan kalau selama ini mereka telah salah. Ia berpendapat kalau pelaku pembunuhan Kristal dan kasus pembunuhan berantai saat ini sebenarnya dilakukan oleh orang yang sama. Dan kemungkinan Shigeru tidak bersalah. Karena dalam rangkaian kasus ini, Sawamura merasakan adanya hubungan antara pembunuh dengan para juri. Tiba-tiba dari luar jendela, Frogman datang menghampiri Sawamura. Nishino dan Sawamura terkejut karena Frogman tiba-tiba menempel di kaca dan kemudian berlari kabur. Melihat itu, Sawamura berusaha mengejarnya. Tapi Frogman sudah berada di atas jembatan. Sawamura yang berusaha mengejar harus ditabrak oleh mobil yang melintas. Karena masih kesakitan, Sawamura meminta Nishino segera mengejar Frogman. Dengan terpincang, Sawamura mencoba menyusul rekannya Nishino. Tapi tiba-tiba Nishino menelpon. Namun yang berbicara bukan Nishino, melainkan Frogman. Ia meminta Sawamura untuk naik ke atap gedung Ogawa. Di atap, Nishino terancam jatuh dengan kondisi tangan terborgol dan pistolnya dirampas oleh Frogman. Frogman ingin menjadikan Sawamura sebagai salah satu koleksi di galeri seninya. Ia mengatakan kalau ia bukanlah pembunuh, melainkan seorang seniman.
Frogman tidak rela jika salah satu karya besarnya yaitu pembunuhan kristal dianggap milik Shigeru. Dan baginya, para juri dan hakimlah yang telah merampas karyanya. Sesaat kemudian, awan hujan berlalu, dan cahaya matahari mulai masuk. Melihat cahaya itu, tiba-tiba Frogman menggaruk lehernya, dan kemudian melepaskan detektif Nishino yang akhirnya harus tewas terjatuh dari atap gedung, tanpa bisa diselamatkan oleh Sawamura. Sawamura menyalahkan dirinya atas kematian Nishino, karena jika ia tidak menghubungi Nishino, mungkin hal ini tidak akan terjadi. Karena peristiwa itu, atasannya menahan Sawamura. Di perjalanan, Sawamura berpura-pura merasa mual, dan seketika menarik kedua dasi polisi yang mengawalnya untuk mengikatnya. Kemudian ia melarikan diri, karena jika tetap bersama pihak kepolisian, ia tidak dapat melakukan kontak dengan pelaku. Sawamura berusaha mengingat tingkah aneh Frogman yang menggaruk lehernya saat terkena sinar matahari. Dan Sawamura berpikir, kemungkinan Frogman menderita alergi. Ia pun pergi ke warnet untuk mencari informasi mengenai alergi sinar matahari atau UV alergi. Dari informasi yang didapat, Sawamura menyimpulkan, modus pelaku membunuh di saat hujan bukan karena hujan bisa menghilangkan jejak, tetapi karena ia hanya bisa keluar di waktu hujan untuk menghindari sinar matahari. Sawamura kemudian mendatangi beberapa rumah sakit untuk mencari informasi mengenai pasien khusus yang menderita UV alergi. Akhirnya sampailah ia di Medical Research Center dan bertemu dengan Dr. Miki Tachibana. Dr. Miki mengatakan kalau di sana mereka memiliki 3 pasien yang menderita UV alergi. Ketika Sawamura menyebutkan ciri-ciri orang yang ia cari, Dr. Miki terlihat diam seperti menyembunyikan sesuatu. Jika ingin informasi, ia meminta Sawamura datang kembali membawa surat resmi. Tapi Sawamura justru menodongkan pistolnya dan memaksa Dr. Miki untuk memberikan informasinya, karena ia tidak memiliki banyak waktu lagi untuk mencari pelaku. Akhirnya Sawamura mendapatkan identitas orang yang dicarinya bernama Kirishima Sanae. Untuk memastikannya, ia pergi menuju tempat tinggal Kirishima. Diam-diam, Sawamura mencoba menyusup ke rumah yang terlihat dari luar seperti tidak berpenghuni. Di dalam, Sawamura memasuki sebuah ruangan yang pada dindingnya terpajang banyak foto dirinya. Ia terkejut karena selama ini si pelaku selalu memata-matai dirinya dari CCTV di rumahnya. Tapi tiba-tiba dari belakangnya, Kirishima menyerangnya dan mereka berdua pun saling pukul. Kirishima yang memang sadis ini mengambil linggis dan memukulkannya pada Sawamura yang langsung membuatnya tak sadarkan diri. Ketika terbangun, Sawamura berada di suatu ruangan gelap dan kepalanya sudah dibalut perban. Ia pun menyalakan lampu dan melihat boneka menyerupai istri dan anaknya, di mana sebuah kotak berada di tangan boneka putranya yang bertuliskan "Bermain dengan Ayah". Kotak itu berisi kepingan puzzle dan rekaman suaranya waktu berbicara dengan Nishino di kedai. Sawamura yang merasa kesal menghamburkan kepingan puzzle karena dia merasa telah dipermainkan oleh Kirishima. Dari tangan boneka istrinya, ia menemukan pistolnya dengan peluru yang masih terisi penuh. Sawamura tidak mengerti apa tujuan pelaku sebenarnya, dan mengapa Kirishima membiarkannya hidup. Bahkan Kirishima memberikan makanan pada Sawamura. Pihak kepolisian mencoba melacak keberadaan Sawamura dari histori di warnet dan rumah sakit yang dikunjunginya. Untuk keluar dari ruangan itu, Sawamura harus menginput suatu password di sebelah pintu. Karena itulah ia harus memecahkan puzzle yang diberikan oleh Kirishima. Di ruangan sebelah, Kirishima sedang menggiling daging dan membuatkan hamburger untuk Sawamura, yang entah daging hewan atau manusia yang digunakannya. Pihak kepolisian mendatangi Dr. Miki untuk menanyakan Sawamura. Tapi Dr. Miki mengatakan ia tidak tahu apa-apa tentang Sawamura. Sekihata yang curiga dengan Dr. Miki mengingat sesuatu dari sebuah kasus di masa lalu mengenai kasus pembunuhan pasangan orang kaya yang bekerja di bidang penjualan karya seni. Mereka memiliki anak bernama Kirishima Sanae yang menderita UV alergi. Setelah diselidiki lagi, rupanya pasangan itu memiliki satu anak lagi yang bernama Kirishima Mige. Dan menurut Sekihata, Dr. Miki juga biasa dipanggil Mige. Ternyata Kirishima Mige diangkat anak seorang dokter dan merubah namanya menjadi Miki Tachibana. Sementara itu, di ruangan terkunci, Sawamura telah menyelesaikan separuh puzzle yang serupa dengan gambar anaknya. Bedanya di puzzle tidak ada gambar Sawamura. Setelah menyelesaikan puzzle-nya, ada kepingan puzzle yang hilang. Sawamura berusaha mencarinya namun tidak menemukannya. Tapi ketika ia kembali melihat susunan puzzle, Sawamura menyadari puzzle kosong membentuk suatu kata yaitu "it". Akhirnya Sawamura bisa keluar dari ruangan terkunci itu. Tapi ia tidak menemukan Kirishima. Sawamura melihat foto anak dan istrinya ada di pintu kulkas. Dan ia terkejut setelah melihat kepala istri dan putranya ada di dalam freezer, yang membuat Sawamura berteriak histeris. Dari ruangan lain, Kirishima tampak puas melihat Sawamura yang histeris seakan rencananya berhasil. Ternyata Haruka dan Sota masih hidup dan ada di ruangan itu juga.
Sebagai seniman, Kirishima memandang tubuh manusia sebagai bahan material untuk menjadikannya karya seni. Adegan berpindah ke Sawamura yang tiba-tiba dihampiri oleh Kirishima dengan topeng katanya. Tuh Sawamura yang emosi berusaha membunuh Kirishima dengan menembaknya, namun tembakannya meleset. Sawamura mencoba mengikuti Kirishima untuk membunuhnya. Kirishima menghampiri seorang bertopeng kata yang juga menggunakan pakaian yang sama. Kirishima mengatakan kalau ini saatnya eksekusi. Sawamura yang akan menembak orang bertopeng kata itu melihat keanehan pada orang tersebut, dan ia membatalkan niatnya untuk menembak karena merasa kalau orang tersebut bukanlah Kirishima. Ketika membuka topengnya, orang itu adalah Haruka istrinya. Kirishima pun datang membawa Sota bersamanya. Ia mengatakan kalau ingin menyelamatkan Sota, maka Sawamura harus membunuh Haruka. Tentu saja Sawamura tidak bisa melakukannya. Tapi Haruka meminta Sawamura membunuhnya. Ia menyesal karena selama ini telah egois dan bersalah pada suaminya. Sota yang takut hanya bisa terus menangis melihat kondisi kedua orang tuanya. Sebagai seorang ibu, Haruka tidak peduli dengan hidupnya, asalkan anaknya bisa selamat dan berterima kasih pada suaminya atas segalanya. Namun tiba-tiba Sawamura dengan cepat mengarahkan pistol dan menembak ke arah Kirishima yang secara bersamaan juga menembaknya. Kirishima mengatakan kalau ada 3 ending dari kisah ini. Yang pertama, Sawamura menembak istrinya. Yang kedua, Sawamura menembak Kirishima. Dan yang terakhir, ending di mana mereka bertiga saling mencintai di surga, yaitu mati bersama. Saat akan membunuh Haruka, Sekihata beserta polisi lainnya datang untuk menembak Kirishima. Namun Kirishima berhasil melarikan diri dari tempat itu. Di luar, polisi telah mengepung rumah Kirishima dengan menerjunkan personel yang sangat banyak hanya untuk menangkap satu orang psikopat. Kirishima yang berusaha melarikan diri akhirnya terkena cahaya sinar matahari yang langsung membuat alerginya kambuh. Sambil menutup wajahnya, Kirishima mengatakan suatu saat para juri akan menghargai karyanya, dan mereka akan melihat dengan jelas kenapa Kirishima membunuh 5 orang itu. Akhirnya Kirishima jatuh pingsan, dan para polisi langsung menangkapnya. Dokter Miki pergi menjenguk Kirishima saudaranya. Ia mengatakan kalau alergi Kirishima psikogenik, yaitu alergi yang timbul karena merasa stres atau depresi. Suatu saat keturunan Kirishima juga akan mengalami alergi yang sama dengan Kirishima. Dan jika Kirishima sembuh, ia harus mengalami alergi itu kembali. Sesaat kemudian, Dokter Miki menyuntikkan suatu obat untuk mengakhiri hidup Kirishima, yang membuatnya mengalami kejang-kejang. Di sekolah Sota, Sawamura datang untuk memberi semangat pada putranya yang akan mengikuti lomba. Dari handycam, terlihat Sota tanpa sadar menggaruk-garuk lehernya, sama seperti yang dilakukan oleh Kirishima alias Frogman. Ada 3 kemungkinan untuk menjawab plot twist tersebut. Yang pertama, Sota cuma merasa gatal biasa. Kedua, Sota mengalami stres atau depresi yang menyebabkan gatal psikogenik seperti perkataan Dr. Miki. Dan yang terakhir, apakah mungkin Sota sebenarnya bukan anak Sawamura, melainkan anak Kirishima? Sungguh plot twist yang tidak ada akhlak, dan film pun berakhir. Terima kasih yang sudah menonton, dan sampai jumpa di kesempatan lainnya.